On Yoters, jadi kalau mau punya cita-cita, itu harus jelas dulu cita-citanya yang apa nih. Habis itu kita tentuin goalnya. Jadi dari mimpi atau cita-cita, breakdown jadi goal, terus breakdown jadi to-do list. Jadinya teman-teman bisa lebih terarah dan akhirnya menggapai cita-cita tersebut. Menurut aku pendidikan itu penting banget-banget. Jadi menurut aku pendidikan itu bukan sekedar untuk kita mendapat degree, tapi waktu kita bersekolah itu apa aja sih skill yang bisa kita dapat, akhirnya dapat network, dan akhirnya hal-hal itu semuanya berguna untuk karir kita ke depannya waktu kita udah kerja. Untuk teman-teman Yoters, harus tetap semangat belajar. Kita sebagai anak muda, kewajibannya untuk sekarang cuma satu, belajar aja. Nah, jadi belajarlah sebanyak-banyaknya, tempuhlah pendidikan setinggi mungkin. Nanti kalau misalnya udah selesai pendidikannya, teman-teman harus punya tujuan yang baru lagi. Jadi teman-teman akan terus improve dan berkembang sampai akhir-akhir.